Universitas Al-Azhar Kairo ada fakultas yang paling menyeramkan dan menakutkan, namanya Kulliyatul Lughatil Arabiyyah, Fakultas Bahasa Arab. Banyak yang masuk ke Fakultas Bahasa Arab ini belajarnya hanya 3 tahun langsung dapat titel MA, Maksul Al-Azhar D.O. Tahun 1 gak naik, tahun 2 gak naik, tahun 3 gak naik, out, pulang tidak LC, MA, Maksud Al-Azhar. Tapi ada teman saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, selesai 4 tahun di Al-Azhar, jurusan bahasa Arab yang tersulit, terpayah, terjerimat, ter very very difficult itu selesai hanya dalam waktu 4 tahun dan nilainya jayid jiddan, very very good. Namanya Saiful Rahman Barito alumni Alfal. Sekarang di lembaga riset universitas terkemuka di Jakarta, Paramadina University, Universitas Paramadina. Bangga tak jadi alumni Alfal? Kakak-kakak kalian, kakak-kakak kelas kalian adalah orang-orang yang berprestasi. Al-Azhar, Jayid, Jiddan. Nilai paling tinggi, Mumtaz. Di bawah Mumtaz, Jayid, Jiddan. Di bawah Jayid, Jiddan, Jayid. Di bawah Jayid, Makbul. Di bawah Makbul, Rosif, Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau di fakultas yang tersulit, terpayah, bahasa Arab ada nilainya bisa Jayid, Jiddan, kira-kira kalau Saiful Rahman Barito itu masuk ke Usuluddin Syariah, nilainya mungkin di atas Mumtaz. Mengapa mereka bisa enak saja dapat nilai jayid dan di Al-Azhar? Karena mereka di sini sudah baca kitab kuning. Walaupun sampai di Mesir kitabnya putih. Di sini orang tidak bisa langsung masuk kelas belajar. Dia mesti ada namanya tajhizi. Jahaza yujahizu tajhiz. Tajhizul janazah. Persiapan. Dia mesti lulus dulu amfilati. Setelah bisa dia membedakan mana rafa', mana mansub, mana jar, mana garis bawah, mana garis atas. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. Orang Inggris nyantai ya. Emang masalah buat lo? Tapi anak Al-Falah tahu bahwa itu sah. Muhammadin. I see Muhammadan. Because Muhammadan is object. Wa ala matu nasbihi fathatun jawab. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada tiga yang tidak ada dalam tradisi yang lain. Yang pertama, i'rab. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, sanad. Pertama, i'rab. Ada dalam bahasa Banjar i'rab? Tidak ada. Yang kedua, nasab. Kita paling nasab dihafal waktu nulis nama di Al-Azhar, Al-Ismur Ruba'i, nama empat, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Habis sudah enggak ingat itu. Itu pun nelpon nanya di kampung dulu. Gimana kalau dia keluar dari
Abdul Somad bin Tabung 9 kilo. Ada namanya Irob, ada namanya Nasab, ada namanya Sanad. Sanad kamu dapat ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga ini ada di Ma'had Al-Falah. Ada Iqra', ada Nasab, ada Sanad. Bangga atau tidak? Jadi hakim, oke. Masuk ke Al-Azhar dengan nilai very good, jadi jidan. Menghafal sanad, oke. Menghafal nasab. Bagaimana mungkin Ma'had Al-Falah santrinya tidak hafal sanad? Orang dia hafal 2000 hadis. Mana bisa melihat tembok dipasang pas seukuran kepala.
jamaahku. Pesantren bukan jahat. Pesantren ingin menjaga supaya kepala kalian bersih. Sakautu ila wakil suha hibri fa'arsadani ila tarfil ma'asi. Li'annal ilma nurun. Wa nurullah bilayu dalil. Sabar, semua ada saatnya. Judul buku terjemahan saya. Sabar, selesai pertamaan dari pesantren ini. Kalau kau mau ke Mesir ikut jejak Ustaz Saiful Rahman Barito, silakan. Kalau mau kau menjadi hakim masuk fakultas hukum, silakan. Kau mau melanjutkan ke ITB Bandung, silakan. Kau masuk ke IPB Bogor, silakan. Ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, silakan. Karena kalian punya ijazah, kalian sudah punya bekal iman dan Islam. Otaknya bisa Inggris, otaknya bisa Amerika, hatinya tetaplah tidak illallah Muhammadur Rasulullah. Yang namanya pohon kayu, kalau dia kecil memang mesti dipot. Ini pohon kayu kan? Ini pohon-pohon kayu yang masih kecil, yang masih hijau. Kalian mesti tinggal di pot dulu 7 jam, 7 tahun, 7 hari dalam sepekan. Nama potnya Pot Al-Falah. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, maka kalian sudah akan keluar seperti pokok kayu tidak pakai potnya. Paham?